Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel kita ini. Apa kabar kalian semuanya? Dan saya ucapkan terima kasih telah mengklik video ini teman-teman. Oke teman-teman, Scooterpedia baru saja datang dari hunting ya teman-teman ya. Dan ini ada beberapa item dari Majoret. Mumpung kebetulan juga Majoret sedang diskon ya. Diskon kemerdekaan atau bulan Agustus teman-teman. Langsung saja kita unboxing kira-kira isi dari Majoret ini apa ya. Oke teman-teman, tapi sebelumnya silakan tonton dulu bumper berikut ini teman-teman. Oke cuy, kita sudah ada di dalam mini studio saya teman-teman. Langsung saja kita siapkan peralatan yang akan kita gunakan. Dan ini dia adalah item yang tadi kami dapatkan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah 2 V-Polo RWRC yang berwarna putih dan bagian wingsnya ini berwarna putih juga teman-teman. Untuk kacanya dia clear ya, dan interiornya sangat jelas terlihat teman-teman. Seperti yang kita ketahui, untuk V-Polo RWRC ini ada 3 varian. Yang pertama yang berwarna putih seperti ini, wingsnya kacanya clear. Kemudian yang kedua, wings berwarna hitam, kacanya clear juga. Kemudian yang varian ketiganya, dia spoilernya ini berwarna hitam. Kemudian untuk kacanya juga dia berwarna hitam, smoke hitam. Dan alhamdulillahnya di daerah saya udah habis cuy, sisa 2 ini, dan berhasil Scooterpedia amankan gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua adalah si Majoret Pomade ya. Saya nggak tahu ini isinya apa. Yang jelas mari kita sama-sama tonton seperti apa isinya teman-teman. Oke langsung saja saya siapkan dulu. Yang itu saya simpan, kemudian ini saya posisikan di tengah seperti ini. Mudah-mudahan terlihat ya teman-teman ya. Jadi untuk Pomade ini teman-teman perlu diketahui ya, untuk Majoret Pomade ini juga dapat diskonan juga ternyata dari Majoret di Alfamart ya. Ini harganya menjadi 38 ribuan, sama seperti si Majoret Racing Cars yang tadi teman-teman. Nah nanti untuk daftar harga apa saja yang diskon di bulan ini, langsung saja simak di daftar berikut ini teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi segera kalian meluncur ke Alfamart dan ubek-ubek isinya, kira-kira kalian dapat apa gitu ya teman-teman ya. Nah kali ini kita akan mencoba untuk membuka si Majoret Pomade ini teman-teman. Untuk Majoret Pomade ini ya, secara sekilas tampilannya dia seperti ini teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, Majoret Pomade juga ada beberapa varian velg seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk gambar di depan ini ya, grafisnya dia juga cukup berbeda ya. Kemudian untuk sisi belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang dulu kan Majoret Pomade itu ada kode-kodean ya, cuman untuk yang Pomade yang terbaru saya kurang terlalu mengikuti ya. Dan sebenarnya kemarin kami cari yang versi Pomade yang lama, cuman no ya, setelah kami bawa timbangan ke sana kemari nggak ada yang yang sesuai ya. Bahkan yang saya cari itu adalah kode BK 300719 ya, yang isinya adalah VW10R juga teman-teman, yang Red Bull. Nah untuk yang ini di bagian sisi belakangnya kodenya adalah BK 050421 teman-teman. Nah kalau yang lama juga di sini ada kode STH ya. Kalau yang ini lagi-lagi saya kurang paham ya, kurang mengikuti, ini ada ST3 teman-teman kodenya. Oke langsung saja kita timbang ya. Nah kalau kalian kegantungan nyari ya, nyari item-item seperti ini, usahakan bawa timbangan digital seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa ketentuan ya teman-teman. Banyak yang komunitas pecinta Majoret ya, dia bawa timbangan untuk menentukan isinya seperti apa teman-teman. Langsung saja kita hidupkan. Kemudian jangan lupa klik tear ya, sebanyak-banyaknya 3 kali supaya dia lebih
netral gitu, 0. Kemudian langsung saja kita timbang. Ini beratnya 93 gram teman-teman. Coba saya angkat, saya tir lagi. Saya netralkan lagi, kemudian saya timbang kembali teman-teman. 92, angkat. Timbang lagi. Nah, beratnya konsisten di angka 92 atau 93 gram teman-teman. Nah, kira-kira isinya seperti apa? Langsung saja kita buka ya. Saya juga benar-benar penasaran sekali teman-teman untuk melihat apa isi dari pomade ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita let's go buka ya. Waduh, ini lumayan ya teman-teman ya, dari harga 70 ribuan diskon jadi harga 30 ribuan teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan isinya bagus ya isinya ya. Kira-kira apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yep. 1 2 3. Ternyata dapat inceran cuy. Ya. Oke, teman-teman. Saya memang sebelumnya mengincar si mobil VW ya. VW ini teman-teman, dan alhamdulillahnya sekarang dapat yang ban karet cuy. Waduh, mantapnya. Mantapnya mantap, 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 mantap. Oke, teman-teman, langsung saja kita review ya. Jadi sebelumnya untuk VW ini masuk di kategori Majore Deluxe ya. Dan ini sangat sulit didapat, bahkan saya pesan sulit untuk mendapatkan si item keren dari Majore ini, teman-teman, ya. Jadi ini adalah VW T berapa ya? T6 ya. VW T1. Sorry, ini adalah VW T1 yang food truck ya, dan ini sudah bisa dibuka, teman-teman. Ya, ini adalah open part seperti ini, teman-teman, ya. Saya sudah punya satu varian lagi yang berwarna abu-abu, teman-teman. Ini keren banget loh, teman-teman. Yang ini memang rada susah sih, yang warna kuning. Saya tadinya berharap agar saya tidak mendapatkan yang abu-abu lagi gitu ya, karena memang saya sudah punya item tersebut, teman-teman. Jadi alhamdulillahnya hari ini saya dapat si varian yang berwarna kuning. Gila, cakep banget cuy. Kuningnya segar. Dan di sini kalau kita perhatikan bannya dong, bannya kalau kita perhatikan ini dari karet cuy. Ya, ini karet cuy. Keren banget nih cuy. Ya. Oke, langsung saja kita review dari sisi depannya tuh ya. Nah, dari depannya seperti itu ya. Ciri khas sekali Majore ngasih dia lampu Mika seperti ini. VW T1, cakep ya. Harga 38.000 dapat ban karet atau seri deluxe-nya ya. Ayo ayo cepetan, kalian juga harus segera hunting cuy. Oke, kemudian dari sisi sebelah kanannya seperti ini. Ya. Di sini ada beberapa grafis ya. Ini gambar atau bendera Italia ya. Bahkan untuk tulisannya juga delicious. Ya, di sini ada gambar cabai dan lain seterusnya. Kemudian dari sisi belakangnya seperti ini. Ya, dan ini tidak open part ya untuk bagian belakang, dan detailnya lumayan oke. Kemudian dari sisi sebelah kiri seperti ini, teman-teman. Ya, ini sebelah kiri. Dan sebelah kiri ini tidak dapat open part ya. Open partnya hanya di bagian samping sebelah kanan. Oke, dan di bagian bawah seperti biasa, Majore ngasih biasanya dia dari plastik cuy. Ini dari plastik, dan untuk skalanya 1:59 ya, VW T1. Oke, itu saja kira-kira teman-teman. Dan saya rasa kalian juga segeralah ya, segera ke Alfamart terdekat untuk mencari item-item keren dari Majore Pomade, teman-teman. Mumpung ya, mumpung sedang diskon, teman-teman. Kapan lagi ya kan? Setahun nungguin untuk dapatkan untuk dapatkan item-item keren seperti ini sangat-sangat jarang sekali, teman-teman. Oke, teman-teman, itu saja video unboxing atau
review dari Pomade yang kami dapatkan, Scooterpedia dapatkan hari ini. Bagi kalian yang masih belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan kalian juga bisa kunjungi akun Instagram kami di scooter_pedia, teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy hunting, teman-teman.